Assalamualaikum geng, selamat pagi, morning, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua, rakan-rakan, godong-godong, kawan-kawan. So, pagi ni aku nak pergi tengok jaring. Semalam air naik, nilai sungai, air sungai besar. Semalam aku pasang tengah hari. Waktu petang aku pergi tengok ada 4 ekor, tapi aku tak rakam. So, jomlah pagi ni kita tengok hasil ni. Hari ni dah surut banyak lah air. Kita pergi tengok . Alright, apa kesudahan ni? Ada ikan ke tak ada ikan? Semalam memang kurang ikan. Kita tengok pagi ni ada hasil ke tak. Alright, jom. Okay geng, aku dah sampai tepi sungai. Jom kita tengok hasilnya. Air surut. Habis surut lah. Agak-agak rezeki lah. Semalam kurang rezeki. Dan tak ada benda lah yang mengusik. Tu dia. Aduh. Okay geng, itulah jaring aku. Satu tu dah menahan apa? Menahan sampah. Satu ni okey. Kita tengok dulu hasilnya macam mana. Atas ada satu. Oh, ada dah biawak. Maknanya kena pergi tengok hasil kat atas. Alright. Jom kita tengok. Alright, sampai kat spot aku tunjuk. Okay geng, tadi aku target nak pergi tengok yang atas. So, tengok biawak tu dah lari . Kita tengok yang ni lah. Agak-agak bereski . Oh, tu dia. Bukan kaleng-kaleng koyak geng. Oh, koyak lagi. Aduh. Bukan kaleng-kaleng koyak . Ho, ada seko terbuih ni. Ada seko terbuih. Alhamdulillah gemuk tubuh ni. Ngam-ngam saiz 3 inci. Alright. Toyak tu ke apa kan? Dia ambil makan. Okey, kita tengok lagi. Seekor je. Kayu punya. Baru. Dekat. Itu tak dalam ni. Allah kata kayu. Tak tengok. Kena ada ikan. Lagi
Salam pula sini. Tak ada kan seko eh. Okey geng. Ah ni ada seko. Kabut tahu. Bau eh, bau. Situ ada seko tergantung. Oh, ingatkan mati dah. Okey geng, ada seko bau. Mati lah. Ada. Alhamdulillah. Nampaknya dari ni ada ikan. Ada dah 3 ekor. Dah nampak lah. Bulu reput ni. Okay geng. Ini guys. Alhamdulillah bau. Jadi tergantung. Kalau tak tergantung, alhamdulillah. Sayang lah tergantung. Aduh. Tak apa. Okey. Kita tengok lagi. Ada. Kalau tak tergantung ni. Okey geng. Ni seko dah mati dah. Mati tergantung. Alright. Ya, agak lampuk. Ha geng. Tu air parah tu semalam. Memang tinggi lah. Okey, ini dia hasilnya. Ada lagi seko. Alright. Jom kita tengok. Okey geng, aku dah sampai. Tadi aku tengok ada merang. Aku sampai jalan aku yang last lahir. Aduh. Ada memerang tu, nampak tu kesai atas tu. Jangan aku pasang semalam. Habis lagi.
Tak tahulah dia makan banyak mana dah. Tu nampak tu koyak. Kesan dia, oh ada bau. Hai, ini besar betul koyaknya. Bau. Oh, dia dah makan bau. Dia dah makan bau, geng. Tinggal sengat eh. Malam tadi. Aduh. Ini. Ini dia tak cukai lagi. Habis. Tengok dah tadi dia datang. Okay, geng. Bau. Pahala buat lauk je, geng. Memang dah banyak kali lah. Air besar. Ikan pun biasalah. Memang kurang lah. Okay, geng. Sebuah sana tu nampak ada seko. Susah ni kerja ni. Kat belakang tak ambil lagi. Tengok ada berang ni. Ambil yang ni dulu. Okay, geng. Sini ada seko lagi. Rasanya baung lagi kot. Oh, ya. Yeah. Anak baung. Alah, halusnya lah. Ikan tak ada, geng. Bedai lah. Anak remaja-remaja ini bawa makan remaja ni. Ni je lah yang ada. Ui. Ada lagi. Ini tak turun. Sebarau, geng. Sebarau. Hidup lagi ke mampu lah. Mati dah. Malam tadi hidup.
sebarau ni. Okey, rasanya itu je lah hasil hari ni. Tak ada dah rasanya. Eh, ada lagi. Ada lagi baung. Baung melanggar. Baung. Kali ni kerai tak ada ke. Okay, geng, bau. Jadilah hasil ini cukup dah tu. Janji ada upah pasang. Ada upah pasang, okey dah. Sampah belakang kira. Apalah kata sangat ke ni. Okey, habis. Habis, geng. Aku nak gulung jaring dulu. Okey, geng. Aku dah siap dah angkat-angkat semuanya. Haa, ni buka aku. Batu ni ikan. Alhamdulillah, geng. Hari ni tu ikan. Ada ikan bau. Okey, geng. Kita tengok kat rumah sekejap lagi. Berapa kilo ikan apa yang ada. Alright. Okey, geng. Aku dah sampai kat rumah. So, jom kita tengok hasilnya. Alright. Okey, geng. Inilah hasilnya. Ini kecil-kecil. Kebun ni kira saya dewasa ke. Barau. Ampang seekor. Bawang ada 4 ekor. Satu bawang albino. Kecil-kecil, geng. Aduh. Tadi tapi boleh lah buat lauk. Alright, ini saja hasilnya. Lepas lah buat lauk. So, terima kasih banyak kerana menonton, kerana menyokong aku selama ni. Sekarang ni mungkin slow sikit lah buat video sebab susah. Hari hujan je kan. Jadi tak banyak video yang boleh dibuat. So, kira-kira kalau dapat banyak ni pun, sekali masang pun kira alhamdulillah lah. Ni banyak ni. Sekarang ni memang susah untuk ikan. Ikan tak banyak. Alright, geng. Jumpa lagi di besok akan datang. Bye bye. Pahala buat lauk hari ni. Okay, hari ni menu aku nak buat hari ni rebung ni. Rebung buluh aru buat masak lemak cili api dengan ikan goreng. Alright. Okay, mula-mula tumbuk dulu. Tumbuk lada nanti apa semua. Aku tumbuk lada. Ni awal-awal dia. So, kejap lagi kita masak. Alright.
Okey, masukkan bawang, tumbuk. Okey, bilis nak ada, geng. Kalau aku masak gulai ni, ikan bilis nak ada. Gorengkan lampam dengan bawang. Okey, geng. Awas ni campur dalam ni. Ataupun bumbunya. Nanti rebung ni pun masuk dalam ni sekali. Campurkan je. Mudah-mudah. Alright. Okey. Macam ni lah. Hari ni cukup ni. Santan ni. Alright. Ini kita punya. Kita. Okey, kita tunggu masak je lah. Senang. Makan. Okey, masak lemak cili api kita dah jadi. Alright. Silap lagi kita boleh makan. Okey, inilah menu aku hari ni. Masak lemak cili api. Ni untuk anak aku. Udang, udang tumis. Dan ini ikan goreng. Ikan goreng dengan ikan masin. Ikan goreng ikan lampau dengan ikan bau. Itu petai bakar. Air Nescafe. Alright, inilah dia. Okey, okay. Jom kita makan. Adik nak lawa apa? Ni, ikan goreng. Ikan goreng. Bagi doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikanahim. Al-Satana amin. Ya Rabbah Alamin. Amin. Amin. Okey, jom makan. Mama tadi bilang ni.
RM34 sekilo. Tahun depan belum main pak. Kita suka ambil ayam besar bang. Yang kecil dia tu tak pun. Yang kecil dia tu tak pun. Kalau ganas macam mana mesti? Tak makan, tak makan telur. Dia geli. Mesti dia lembek eh. Udah besar itu. Dah lah. Tua belum lembut apa ni dah lah. Dah. Ini lagi tu. Mana yang lembut? Rasa dia kalau ada tulang pet peluet. Tak kelabang ni. Bau-bau. Sebab tu dia kata sedap lah. Sekarang yang lagi sedap. Haa ni. Enak. Kau dapat ikan ni, tinggal lauk lain. Rumah aku ni kan, ikan tulang. Kalau ikan tak boleh tulang, macam bau ni kurang. Macam lah. Dulu punya bau ni, tak punya ada bau ni. Dulu bau ni. Okey geng, jumpa lagi di episod akan datang. Bye bye.